Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa'ul intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi taala wa sunnati rusulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa tiga'a mardatihi wa kurhihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran li ahli. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menyelesaikan tentang babul jamaah. Sudah saya katakan babul jamaah ini termasuk bab yang sedikit susah daripada bab-bab yang lain. Insyaallah kita akan membaca sedikit detail di dalam masalah ini karena saya tengok di Yaqutun Nafis ini terlampau simpel, terlampau simpel. Jadi mungkin kefahaman untuk level ini akan kurang kalau kita hanya stay di Yaqut saja untuk bab ini, untuk bab ini saja. Oke, setelah dibaca Khalidah Sunanul Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Jamaah katsiratul minha. تسويه الصفوف ووقوف المأموم في الصف الأول فالأول وجهر الإمام بتكبيرات بقول سمع الله لمن حمده وبالسلام وموافقة المسبوق إمامه في الأذكار. سنن الجماعة. Hal-hal yang disunahkan ketika berjamaah. Sunanul Jamaah kathirotun. Nanti kita akan baca sedikit juga di Muqaddimah Ar-Rumiyah ini yang berkaitan dengan sunnah-sunnah jamaah. Sunnah berjamaah itu banyak. Di sini sunnah berjamaah ini, kalau Anda lakukan ini, maka pahala jamaah Anda itu akan komplit 27 kali. Kalau Anda kalau Anda tidak mengamalkan sunnah berjamaah ini, ada sebagian sunnah itu kalau tidak Anda amalkan akan menjadikan itu makruh dan menjadikan pahala berjamaah itu hilang. Ada yang menjadikan kurang, bukan hilang. Makna hilang ini Anda berjamaah, jamaah Anda sah, tapi tidak dihitung sholat berjamaah, Anda dihitung sholat munfarid. Kita tengok, tidak semuanya menghilangkan dan tidak semuanya mengurangkan. Kita tengok Sunnah ul jamaah tiga tiratun. Sunnah-sunnah sholat berjamaah itu banyak. Minha, daripada sunnah sholat, daripada sunnah berjamaah, Taswiyatus shufuf ini shofnya diluruskan. Ada kan shof, ada jamaah itu shofnya macam zigzag. Awalnya masya Allah straight macam ini. Anda tengok shof-shof itu banyak yang alhamdulillah di masjid-masjid sekarang ini karpetnya itu ada apa? Ada lainnya. Jadi tinggal lain. Dulu kan tak ada lain dan kan tak ada. Jadi susah. Dulu itu di Jordan itu, dulu ketika tidak ada line, mengatur shof itu dengan benar. Jadi imamnya itu atur satu, shof pertama selesai diaturlah shof kedua, shof kedua lurus, shof ketiga, shof keempat, shof kelima, shof keenam selesai, shof pertama rusak lagi. Shof pertama rusak, susah. Anda kira mengatur shof itu mudah? Dan diancam oleh Rasulullah SAW, latusawiyanna sufufakum aw la yukhallifanallahu bainakum. Anda kena meluruskan shof Anda. Kalau Anda tak meluruskan shof Anda, Allah akan buat hati-hati Anda ini tak boleh bersama. Gaduh terus. Tengok sekarang Islam. Semua gaduh kan. Anda tengok shof di masjid macam mana. Alhamdulillah saya tengok di Malaysia ini softnya bagus. Saya tengok di kota negara-negara yang lain alamak softnya teruk sangat. Macam mana Islam nak apa namanya? Islam nak bersatu. Softnya saja tak boleh lurus itu hadis suf. La tusawiyanna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalau Anda tak luruskan soft Anda, maka Allah akan buat hati-hati Anda itu saling khilaf. Suf tengok nomor 1, ay tak diluha wattarosi fiha. Apa itu taswiyatus shufuf? Taswiyah itu kan
menyamakan sof. Apa itu menyamakan sof? Takdiluha. Takdil itu diluruskan. Setelah lurus, at-taros. At-tarosi fiha. Taros ini apa ya? Rapat. Rapat. Sekiranya antara kaki dan kaki itu tidak boleh ada anak kambing boleh masuk. Kali dalam hadis, karena rapatkan sof, karena setan itu akan masuk di antara dua sof macam anak kambing masuk. Maknanya kita kena merapatkan sof. Sekiranya anak kambing kalau lewat tidak, tidak boleh. Saya kira tidak harus menyentuh kaki dengan kaki, karena bila-bila ada kakinya orang itu, apa itu dibilang, yang kakinya banyak kutu-kutu itu, apa itu, kurang saya cakapnya kutu air. Jadi fungus. Antara jari-jari kaki itu macam ada jamur-jamur. Oh, fungus. Apa namanya? Bahasa Melayunya apa? Ada penyakit di antara jari-jari kaki gini macam ada apa? Ketue. Ada sakit di sini. Tahu kan tapi? Ketue. Di Indonesia cakapnya kutu air itu menular. Itu menular. Ya subhanallah, mungkin kalau tersentuh menular. Saya kira tak iya tersentuh, akan tetapi sekiranya kalau ada anak kambing itu nak masuk, tak boleh. Tak boleh. Wasabdu furajiha. Dan kalau ada yang kosong, kena ditutup. Kalau ada yang kosong, kena ditutup. Watakorubiha. Saling mendekat. Watahadil koimen. Harus ini dan ini saling. Kadang-kadang lurus, tapi ini dan ini jauh. Terus ibrohnya dengan ini apa namanya? Tumit. Jadi tumit dengan tumit itu sama. Kan ada orang kan kakinya kecil, ada kakinya besar. Saya ini yang termasuk yang besar. Ada yang kecil. Bukan tolak ukurnya bukan dengan jari kaki, tapi dengan tumit. Tapi dengan tumit. Bihaifu la yataqaddamu syai'un min wahidin ala man bijam. Sekiranya tidak ada yang lebih mendahului anggota tubuh salah satu orang yang ada di sof dengan yang di sampingnya. Tangannya sama, apa namanya, tumitnya sama, walaupun mungkin rambutnya dia lebih panjang. Itu tak apa-apa. Wal amru, suf ini makna taswiyatu sufuf. Hal-hal semacam ini mungkin di exam akan keluar. Apa makna taswiyatu sufuf? Ini maknanya. Wal amru bidzalika mandubun likulli ahadin. Dan menyuruh untuk menyempurnakan saf, menyamakan saf itu mandub untuk semuanya. Jadi imam cakap luruskan saf, makmum di samping luruskan saf, orang yang di luar luruskan saf, mandubun likulli ahad. Akan tetapi perintah itu daripada imam lebih konform. Maknanya sunnahnya untuk imam lebih sunnah daripada makmum yang cakap untuk apa namanya? Menyamakan saf. Wal amru bidzalika mandubun likulli ahadin wa huwa minal imami. Dan menyuruh untuk menyamakan saf lebih disunnahkan yang menyuruh itu imam. Ya memang imam boleh menyuruh, makmum boleh menyuruh. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Kalau semua tak bisa karena daripada imam, alhamdulillah kan setiap mau sholat biasanya tuh, saya sering dengar di Malaysia ini luruskan safnya, luruskan safnya. Kalau di Hadramut biasanya dia ambil sebuah hadis yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Dia ambil hadis itu. Tak apa-apa, semua oke, yang penting ada unsur menyuruh untuk meluruskan saf. Dulu Sayyidina Umar lewat di antara sof dengan membawa pedang. Kenapa? Karena apa ya? Kita ini kuat karena bersatu. Banyak pun, tapi kalau terpisah-pisah kita tak kuat. Taswiyatus sufuf wa wuquful ma'mum fi shaffil awwali fal awwal. Dan makmum itu berdiri di sof yang paling pertama. Maknanya, sof pertama masih ada yang
kosong, Anda kena maju. So pertama semuanya sudah penuh, Anda kena ke belakangnya lagi. Penuhkan soft yang kedua. Soft yang kedua penuh baru yang bukan ini masih ada, bukan soft lagi. Ini masih belum penuh, bikin soft. Akhirnya macam piramid. Macam ini. Itu tak boleh. Akhirnya mulai soft kedua tak mendapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena soft yang kedua kena memenuhkan soft yang pertama. Yang pertama penuh baru buat yang kedua. Oke. Okay. Ini kan imam. Ini imam. Sini kan saf. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini saf semua. Oke. Ini juga sama. Ini sudah penuh. Datanglah zaman saf yang ketiga. Saf yang ketiga. Datanglah zaman ini di sini. Mana? Sekarang zaman akan ada di soft ketiga. Betul apa tidak? Dan soft ketiga itu dia hanya ada sendiri satu saja. Dia bujang di situ. Tak ada apa-apa maksud saya. Dia sendiri. Jelas? Dimakruhkan seseorang itu berdiri di satu soft sendiri. Kalau dia berdiri di sini, dia tidak akan mendapat pahala sendiri. Karena ada beberapa hadis itu mengatakan alaikum bil jamaah. Anda kena ikut kelompok orang. Kenapa? Karena setan itu, karena serigala itu, kalau dia akan makan kambing, dia akan makan kambing yang paling ujung sendiri. Fa inna dhi'ba ta'kulu qasiyata syaridah. Karena kalau ada serigala di sini, dia akan berani face to face dengan soft pertama. Serigala memang kuat, tapi kalau dia dikeroyok beramai-ramai oleh kambing, dia bisa mati, habis. Tanduk sini, tanduk sana, tanduk sini, tanduk sana. Dia kalau nak makan kambing, dia akan amik kambing satu yang paling ujung sendiri. Ini yang diamik. Fa'inna dhibba ta'kulu qosi atas syari dan dibilang. Terus macam mana? Macam mana? Kenapa? Kambing. Kenapa? Memang macam itu. Dulu kan memang serigala kan makannya kambing. Itu hanya untuk sebuah kiasan bahwasanya Anda ini kena ikut golongan yang paling kuat. Kena ikut golongan yang paling banyak yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda ikut yang sikit-sikit itu akan dimakan setan. Fa inna dhi'ba ta'kulu qasiyah tasyaridah. Qasiyah itu yang paling ujung, syaridah itu yang lari daripada saf. Lah, ketika zaman ini sendiri di sini, jangan menjadi qasiyah tasyaridah. Cerita pada kambing. Gitu. Disunahkan untuk zaman itu untuk amik satu orang di sini. Satu orang di sini. Gimana ya? Jadi diberi tanda. Coba Anda berdiri situ saja, Mas. Anda berdiri situ. Pokoknya ini soft sudah penuh ya. Lihat di depan. Ini sudah penuh soft. Ini sudah penuh soft. Saya akan ihram dan soft ini saya sendiri. Allahu Akbar. Diberi tanda saja. Diberi tanda. Kemudian zaman akan ke belakang. Ke belakangnya sikit-sikit. Satu. Langkah dua, selesai. Sekarang, saya bukan sendiri, tapi ada dua. Tak makruh lagi. Zaman, loh Habib, saya kan sudah di soft dua. Saya kalau ke soft tiga, maknanya saya tidak mendapat pahala sofil kedua. Jelas pahala soft kedua lebih tinggi daripada soft yang ketiga. Ketiga, tak. Anda tetap mendapat pahala soft kedua. Dan ditambah Anda mendapat pahala membantu saya. Mendapat dua pahala. Ini namanya masalah khusus, namanya masalah turjar. Masalah turjar. Jar itu maknanya tarik. Maknanya apa? Tarik. Dan itu bukan masalah pendek, itu sikit panjang sikit, tapi ada apa namanya? Ada namanya. Besunnah.
jarrul makmumi. Ya bukan jarrul. Jarrul hurri min safi iqdatin ya'ul wifqa fi qiyamin qad ahrama. Wa sunna jarrul hurri min safi iddatin yaral wifqa qad ahrama. Jadi ketika saya atau zaman nak tarik orang di depannya, harus yang di depannya yang dia nak tarik ini mungkin namanya Zaid. Zaman di sini dia nak tarik ini untuk ke belakang. Zaid ini dia harus merdeka, dia bukan hamba sahaya. Dia bukan hamba sahaya. Kenapa? Kalau dia ini hamba sahaya itu barang. Zaid ini adalah hamba sahayanya Yasmin. Ketika zaman pegang Zaid, maknanya zaman ini gosok Zaid. Kalau karena dia sudah menguasai Zaid, dan ketika dia menggosok Zaid, kalau terjadi apa-apa, zaman kena ganti harganya Zaid ke Yasmin. Karena itu dikatakan ini harus hur, harus yang merdeka. Zaid harus merdeka. Min sofi iddatin, harus sof yang di depan itu banyak, bukan sofnya hanya dua, Zaid dan Amr. Zaman datang, Zaid disuruh ke belakang, Amr tinggal seorang, sama saja. Harus, ininya harus penuh. Bukan penuh lah, minimal lebih daripada dua. Itu dibilang min sofi iddatin, sofnya harus banyak, minimal tiga lah. Jadi kalau satu ditarik ke belakang masih tinggal dua. Min sofi iddatin yarol wifqo. Yarol wifqo ini sekiranya yang di depan itu, kalau zaman buat macam ini dia tarik-tarik, dia paham maksudnya. Maknanya yang kena anda tarik itu kena penuntut ilmu. Jangan pakci-pakci yang ada di surau anda tarik, dia akan pukul-pukul anda macam ini. Kenapa nak tarik-tarik saya? Mereka tak paham, macam mana? Mereka tak paham. Orang kampung-kampung anda macam ini. Apa? Apa dah buat kau ini? Dia harus siar lulifko, penuntut ilmu lah. Kira-kira kau ini pernah belajar fikih, anda kena tarik. Ketika ditarik, dia akan paham. Yarol wifqo fikiyamin, dan harus tariknya dalam keadaan diam, bukan dalam keadaan sujud. Macam mana dia nak? Mundur. Kot ahroma. Kot? Harus setelah zaman ini ihram. Ihram dulu, Allahu Akbar. Baru tarik. Jangan tarik dulu, baru ihram. Ya kalau sampainya tarik dulu, dia ke belakang, zamannya kentut. Subhanallah, kan antara tarik dan ihram kan ada beberapa detik kan. Itu kan boleh terjadi apa saja itu. Kentutkah, apakah? Uyuh, saya lupa wudu. Dan jangan pula buat yang belakang ini mundur, anda ambil tempat dia. Itu tak boleh pula macam itu. Tak boleh. Ini namanya masalah tul jar. Dulu banyak orang-orang di exam dengan ini. Masuk ngajar apa masalah tul jar? Ini bed yang paling famous di dalam masalah tul jar ya ini. Wasun najarul hurri min safi iddatin yarul wifqa fi qiyamin qad ahrama. Fi qiyamin qad ahrama. Ini adalah khulasah masalah tul jar. Wa wuquful ma'mumi fi safil awwal fal awwal wa huwa alladhi yali imam. Dan saf yang pertama itu adalah saf yang setelah safnya imam. Wa jahrul imam bit takbirat. Saf tengok nomor 3. Dan imam disunahkan untuk jahr di dalam takbirat, di dalam takbirat. Nomor 3, fa in kaburul makanu nudiba muballighun yajharu bidzalik wa illa qulih.
kalau tempatnya itu besar, sekiranya imam itu, suara imam tidak boleh sampai semua tempat masjid, maka disunahkan untuk ada mubaligh. Kalau tidak, maka dimakruhkan ada mubaligh. Wa illa quriha. Kalau tempatnya kecil saja, macam musala macam ini, tempat ini, perlu mubaligh kah? Allahu Akbar zaman Allahu Akbar. Itu makruh. Satu saja, untuk apa mubaligh-mubaligh pada mubaligh itu? Kalau Masjidil Haram ya besar, perlu mubaligh. Wa jamrul imami bit takbirat wa biqauli sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal kan bukan Allahu Akbar kan, tapi sami Allahu liman hamidah. Disunahkan juga untuk jahr. Wa bis salam, salamnya juga. Salam ini sunnah. Jahr, jahr bis salam itu sunnah. Salamnya yang wajib, tapi jahrnya sunnah. Pernah saya ceritakan yang itu apa namanya? Sudah ya. Yang orang sering apa namanya suka amin itu, ya itu orang menjadi imam karena dia serono waladolin, makmumnya apa amin, dia tengok apa masjid bergetar karena amin itu apa serono, dia akhirnya makmumnya cakap tak kira cakap amin waladolin, senyap semua, ada apa nih, imamnya pandai. Oh, Anda tak buat pasal dengan saya. Siapa? Saya imam sih. Salamnya kan salamnya wajib, jahrnya sunnah. Dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit macam itu. Dia baca wirid. Makmum di belakang lama sangat ini salamnya. Sudah 30 menit Al-Fatihah pergi dia. Wabis salam. Wa muwafaqatul masbuki imamahu fil adhkar. Dan yang diantara sunnah adalah makmum yang masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan zamanan yasa'u fihi qira'atul Fatihah atau ma'al imam. Itu masbuk. Apa masbuk? Makmum yang tidak mendapatkan waktu membaca Al-Fatihah bersama imam. Itu namanya apa? Masbuk. Apa itu masbuk? Kalau Anda masbuk, Anda tidak perlu membaca Al-Fatihah semuanya atau sebagian. Anda masbuk akhir-akhir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Allahu akbar. Anda langsung ruku. Tak ya? Habiskan Al-Fatihah. Atau ketika imam sudah qul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad anta allahu akbar walam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar, langsung Anda takyah membaca Al-Fatihah. Itu namanya masbuk. Masbuk adalah seorang makmum yang tidak sempat mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Makmum yang masbuk ini kadangkala dia di rokaat pertama, kadangkala di rokaat kedua, kadangkala di rokaat ketiga. Zaman sudah di rokaat ketiga, saya baru masuk. Oke kan? Ketika zaman rokaat keempat, saya masih rokaat kedua. Zaman membaca tahiyatul akhir, saya membaca tahiyatul awal. Tahiyatul awal tidak sepanjang tahiyatul akhir. Akan tetapi disunahkan untuk makmum itu juga membaca tahiyatul akhir. Kenapa? Karena ketika Anda membaca tahiyatul akhir, Anda mengikuti imam. Mengikuti imam di dalam perbuatan wajib. Di dalam ucapan sunnah. Itulah makna muwafaqatul masbuki imamahu fil adhkar. Disunahkan juga sama dengan imam, mengikuti imam di dalam zikir. Di dalam zikir, tengok nomor 4. Ai al-wajibah wal mandubah. Dzikir yang wajib dan dzikir yang mandub. Falau kana fi mahalli tasyahudil awal wa faqahu fi du'a'i tasyahudil akhir. Kalau makmum masbuk itu masih di dalam tasyahud awal dan imam sudah di tasyahud akhir, maka disunahkan untuk makmum itu ikut imam membaca tasyahudil akhir. Amma fil af'al fal muwafaqah wajibatun fi ma adrakahu ma'ahu minha wa in lam yuhsab. Adapun muwafaqah fil afal itu wajib walaupun tidak diikuti daripada rakaat. Contohnya loh ya, zaman imam
ketika iktidal saya datang, saya ikut zaman ketika sujud, rokaat itu saya tak akan dianggap. Jadi saya sujud dengan zaman, duduk di antara dua sujud dengan zaman, sujud yang kedua dengan zaman, semuanya ini percuma semua. Semuanya apa? Sia-sia. Tetap saya wajib mengikuti zaman. Walaupun sujud saya duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua tidak dihitung dari rokaat itu. Rokaat saya baru dihitung ketika zaman berdiri. Baru saya dihitung rokaat pertama. Walaupun tidak dihitung tetap wajib. Adapun di zikir sunnah. Jadi apa namanya? Saya ikut zaman. Saya ikut zaman ketika tasyahudul akhir. Saya tidak wajib untuk membaca tasyahudil akhir. Karena itu masih rokaat saya yang pertama. Sama masih apa namanya tasyahudil akhir, saya baru ikut Allah Akbar, saya langsung duduk. Saya tidak wajib untuk membaca tasyahudil akhir. Karena itu bukan tempat tasyahudil akhir. Saya cuma disunahkan membaca tasyahudil akhir karena saya mengikuti imam. Yang namanya sunnah kalau saya tak baca pun sholat saya sah, tapi saya tetap wajib duduk. Duduknya wajib, bacanya sunnah. Saya tetap wajib duduk karena duduk ketika tasyahudil akhir itu adalah rukun min arkanis. Rukun min arkanis, so. Makruhatul jamaah sudah dibaca. Makruhatul jama'ati, makruhatul jama'ati katiratun minha tarku tasmiyati wal iqtida'u bil fasiqin. Makruh-makruh jama'ah itu banyak, makruhatul jama'ah. Makruh-makruh jama'ah itu banyak. Di antaranya adalah apa? Tarku tasmiyah suf. Tasfiyatu sufuf sunnah. Meninggalkan yang makruh. Wal iqtida' bil fasiq. Dan menjadikan imam itu imam kita bermakmum dengan orang yang fasik. Suf illa in khosyia fitnatan. Kecuali, waduh ini penat ini imam memang fasik, tapi dia presiden. Kalau saya tak ikut makmum dengan presiden, wah urusan panjang ini, urusan panjang. Atau mungkin dia kepala kampung, atau menteri besar, atau apa. Kenapa Anda tak nak menjadi makmum menteri besar? Tak, dia fasik habis. Anda game over sudah itu. Khosyah fitnah, nak macam mana? Kenapa para ulama cakap macam ini? Karena kita tengok banyak sekali ulama-ulama sholat di belakang Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya sudah bila-bila masuk masjid. Jadi ada pemberontak. Pemberontak itu biasa sholat di masjid. Hajjaj masuk masjid itu, mereka sedang sholat. Hajjaj tutup pintu. Setelah salam, kepala-kepala ini sudah waktunya dipanen. Semua dipanggang satu. Ulama cakap kurang apa fasiknya Hajjaj ini. Tapi Ibn Abbas sholat di belakang dia, Fulan sholat di belakang dia. Kenapa? Karena takut. Karena takut fitnah. Hajjaj itu masuk masjid Nabawi dengan kuda dia. Biasa. Coba. Tapi nak macam mana? Hajjaj itu dia juga punya jasa. Yang mentitik Al-Qur'an itu dia atas perintah dia. Atas perintah dia. Wal iktida' bil fasik, kecuali kalau kita takut tidak menjadi makmum dengan orang fasik itu jadi fitnah. Macam dia Hajjaj. Kalau makmum, kalau imamnya itu raja, presiden, perdana menteri, kita tak ikut. Dan nanti kalau kita tak ikut boleh jadi fitnah. Wabil muqtadir. Begitu pula dimakruhkan imamnya itu muqtadir. Wahabi, Mu'tazila, Syiah, orang-orang yang muqtadir itu makruh untuk menjadi imam. Dibilang wahwal mukhalif li ahli sunnah fil aqaid. Alhamdulillah di negeri 9 itu sikit tadi. Karena sudah jelas apa namanya, saya ketika Amit Tauliah di sini semuanya
exam-nya untuk tepis Wahabi semua, untuk tepis Wahabi semua. Wahada in lam kafiru bi bid'atihi. Ada beberapa bid'ah itu yang membuat kita ini kafir, yang membuat orang yang meyakini itu kafir. Apa contohnya? Qadiani. Qadiani itu sudah kafir. Kenapa? Karena dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah mengatakan wa khatamin nabiyyin. Apa? Anda mengatakan Rasulullah itu adalah rasul yang paling akhir, itu adalah alif ba'nya Islam. Rasulullah adalah rasul dan rasul yang paling terakhir, yang mana agamanya ada sampai hari kiamat dan agamanya nasikhun li jami' untuk semua agama, itu adalah alif ba'nya Islam. Kalau Anda tidak meyakini itu, Anda kafir. Anda kafir. Kalau yang makmumnya, yang imamnya itu Qadian, tak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari maklum minadin bidborullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, itu adalah maklum minadin bidborullah. Maknanya yang mengingkari itu kafir. Semua orang tahu, semua Islam, kalau Anda Islam, Anda akan tahu bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang paling akhir. Kamu kiri hasil ajisat falat sihulah usulah. Seperti orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Ada satu muslim tapi mengingkari hari kiamat. Saya muslim, saya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi saya tak percaya hari kiamat. Anda kafir. Anda kafir. Pada sifat. Mungkin ada beberapa kelompok filosof itu mengingkari bahwasanya sudah Anda mati, sudah selesai. Ada beberapa golongan Syiah itu meyakini hasyul ajasad. Karena kalau baca kitab-kitab tentang kitab-kitab tentang firaq wa tayyarat, ada yang meyakini apa Syiah? Apa lupa saya? Ada banyak sekali Syiah itu. Ada yang meyakini akan ada 7 putaran. Jadi nabi itu ada 7. 7 habis mulai 7 lagi. 7 habis mulai 7 lagi, macam itu. Dan terus macam itu sampai kiamat. Ya, macam itu. Ahlul bait yang Syiah yakini itu adalah putaran dari 7-7 itu. Kenapa 7? Boleh 7 itu angka yang best lah. Hari pun 7. Macam itu. Iya, neraka pun juga 7 pintunya. Neraka pun juga 7. Ada sub, Anda kalau tengok keyakinan-keyakinan tuh pelit-pelit. Alhamdulillah yang datang ke Anda itu keyakinan yang benar. Sebenarnya Anda mungkin yang sia-sia yang lebih baik. Nah, jadi apa? Wal iktidak bil fasik wa bil mubtadi wa imamatuhuma. Wa imamatuhuma, dan menjadikan mereka itu imam. Wa imamatul muwaswis. Jadi ada orang fasik. Kita bermakmum dengan orang fasik, makruh. Orang fasik menjadi imam juga? Mana ya? Yang pertama hubungannya dengan makmum, yang kedua hubungannya dengan imam. Oke lah, ada orang fasik. Saya menjadi makmum orang fasik. Bagi saya sudah tahu ini fasik. Saya menjadi makmum, hukumnya makruh. Makruh untuk siapa? Untuk saya. Oke. Sekarang di surau, sudah tahu orang ini fasik, dia maju untuk menjadi imam, makruh. Tapi makmum ini tidak tahu kalau dia fasik. Macam-macam karena cakap dia makruh, dia tak tahu. Tapi orang fasik yang memberanikan diri menjadi imam, makruh. Waduh ya. Yang satunya hubungannya dengan imamnya, yang satunya hubungannya dengan makmum. Nah, itu kan iktidak ubil fasik wabil mum tadi. Menjadi makmum orang fasik dan orang yang ahli bid'ah. Yang kedua, orang fasik dan ahli bid'ah menjadi imam. Sudah ahli bid'ah buat makruh pula Anda. Sudah fasik buat makruh, rambutnya panjang pula. Wa imamatul muwaswis. Wa imamatul muwaswis. Begitu pula dimakruhkan orang yang waswasah itu menjadi imam. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah.
Bentar ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Yang bis. Was, macam mana? Was. Wa kullu man yakrahuhu aktsarul qawmi utul syar'i, bukan hanya waswas. Yang mana anggota masjid itu tidak suka dengan imam ini. Udah tahu orang tak ada yang suka dengan zaman. Dia bersikeras untuk menjadi imam. Lo tak zaman bukan waswas. Tapi tak tahu orang-orang kampung tak ada yang tahu gak sih? Saya tengok zaman itu udah tak suka sudah. Dia macam orangnya macam-macam pokok gitu. Saya tak suka. Tapi zaman tetap nak jadi imam makruh. Ya ni ada yang mengatakan la anahullahu amma qauman wa hum lahu karihun. Salat itu kena apa ya? Imam itu punya peran, punya kesan di dalam makmum. Kalau imamnya handsome, suara bagus, habib, alim. Duh, kita kan juga senang kan? Imam sudah suara macam baldi jatuh. Suara macam baldi jatuh. Tak handsome pula, rambut panjang pula. Jadi imam pula anda ini. Lu orang kan marah kan? Aduh, ada semacam itu. Anda tengok, orang rata-rata masjid yang imamnya handsome dan suaranya bagus pasti ramai. Anda tengok saja, Anda buat survei. Yang masih muda, apalagi bujang, suara pasti ramai. Mungkin makci-makci yang gitu yang punya anak-anak perempuan pasti ramai. Subhanallah, itu menarik apa namanya? Menarik jamaah. Tak ini imamnya ahli bid'ah, suka mengkafir-kafirkan. Tak handsome pula, suara jelek pula, baju tak bersih pula. Kira-kira yang jadi makmum siapa? Yang sama dengan itu. Yang sama banyak apa tak? Orang tua itu tengok masjid ini seram. Ini masjid atau tempat pelatihan teroris. Macam itu. Kejap lagi akan saya ajarkan siapa yang sunnah untuk menjadi imam. Ini kira imam itu mudah kan jadi imam? Waman yukarriru harfan. Bis. Ada yang kalau yang mengulangi wawu namanya wa, mengulangi fa namanya fa. Kalau sering ah? Iya, sering-sering mengulangi apa namanya? Sering mengulangi huruf. Saya punya kawan itu bukan mengulangi huruf, merubah huruf. Sin dirubah tak. Mustaqim. Dia tak bisa enggak mustaqim. Subhanallah. Macam itu. Emang macam itu. Anda kan sudah pernah ke South Africa. Anda pernah tengok banyak orang pelik-pelik kan orang itu kan? Pelik-pelik. Anda tengok Malaysia mungkin sedikit pelik. Anda tengok negara lain. Bayangkan saya di Akhov. Di Akhov itu dari segala negara ada. Orang Somalia ada, Burkina Faso, Nigeria, Juzurul Komar, Allah dari dunia tak tahu. Mungkin dari pirate ada pun juga kan. Pelik-pelik, benar. Di Jordan lagi saya tengok macam-macam orang. Orang itu pelik-pelik, so. Pelik-pelik orang itu. Katam-tam wal fa wal wa wa ini frotit tiba min sama ikalamihim. Zaman. Ada orang gagap, ini benar. Ada orang gagap menikah. Angkah tuka wazawaj tuka bibinti fulana bin fulana. Nak cakap goblok itu susah. Kawan saya goblok. Tahu goblok. Bodoh. Saya tertawa itu. Nak cakap goblok itu susah. Saya
bukan lu HP, Pak Habib ini tidak menghormati orang gagap. Saya menghormati. Saya pun dulu tuh juga gagap. Saya dulu ketika saya masih heks, saya tuh gagap. Dan teruk gagap saya. Teruk. Tak tahu semakin hari semakin tua ini gagap saya semakin hari semakin sikit. Tapi saya dulu tuh gagap. Anda cuma tidak boleh menjadi imam, makruh menjadi imam. Yang lainnya silakan. Kenapa harus Anda? Sedangkan orang yang normal banyak. Kalau saya memaksakan orang gagap menjadi imam, kasihan makmumnya. Imam itu kena sempurna. Karena kenapa? Dia yang akan menanggung pahala semuanya. Kalau imamnya sah, insya Allah semua sah. Tak ini imamnya gagap. Imamnya pun problem. Macam mana? Wali ziyadah wa taqlilil qiraah, wali ziyadah wa tatwilil qiraah bit takrir. Jelas orang gagap itu akan menambahi, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Gagap bismillah saja 5 menit. Orang kan malas. Ah, jangan di masjid ini. Kenapa imamnya gagap? Dulu ada, sudah pernah saya ceritakan ya, imam yang tua di Tarim itu ya. Imam yang tua di Tarim, tua sangat, sudah tua. Jadi di Tarim itu, di Masjid Jamek Tarim, imamnya hanya satu orang. Satu keluarga dari Al-Khatib. Masih keluarga yang saya bagikan Anda, sujud sahwi, masih keluarga itu. Jadi imam di Masjid Jamek Tarim dan Khatib hanya satu orang, satu keluarga. Dari keluarga Al-Khatib dan Bafadol, ini Bafadol ini Mukaddimah Hadrumiyah itu Bafadol. Dua keluarga itu di Tarim, keluarga yang banyak ulama. Biasa di Tarim, memang ada beberapa keluarga ini Mubarok. Selain Habaib, ada beberapa keluarga ini Mubarok. Mubarok bukan karena kaya-kaya, tak. Karena banyak keluar daripada keluarga itu ulama. Kalau di Mesir itu saya dengar As-Sayyid dengan Al-Jum'ah, benar tuh teman-teman? Jadi memang subhanallah, di keluarga itu banyak orang alimnya. Jadilah keluarga itu, saya dengar di Kuala Lumpur, di mana? Di Singapura ada satu mufti Al-Khatib. Mufti Singapura Al-Khatib. Lah Al-Khatib ini sudah tua. Setiap sholat Jumat membaca Al-Ghoshiyah. Wujuhi yawmahidin khamshiyah. Terlupa. Makmum yang di belakangnya itu sering apa namanya membenarkan, tapi mereka semua sama-sama ujung yomah itu khosyah semua. Kalau imamnya salah, satu saja yang betul. Ini bukan satu masjid membetulkan. Ada satu orang sikit-sikit gila, otaknya sikit-sikit terganggu. Ada di Tarim namanya Bagorib. Dia tengok satu masjid ini gaduh. Ketika sholat Jumat ini, dia cakap, "Sholu ala Nabi." Sholawat semuanya. Sholawat semuanya. Karena itu orang-orang yang sudah terlampau tua, jangan menjadi imam. Beri laluan orang-orang yang muda. Tapi imam ini masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud. Imam yang tua itu meninggal dalam keadaan sujud. Lama jadi imam, berpuluh-puluh tahun jadi imam Masjid Jamek Tarim. Masjid Jamek Tarim bukan sesuatu yang mudah. Ulama banyak sholat di situ. Ulama banyak sholat di situ. Walahin lahnan yughayyir, walahin lahnan la yughayyirul makna. Dan ada kesalahan membaca, tapi kesalahan itu tidak membuat makna itu berubah. Contohnya roknya ini terlalu banyak diulang. Bismillahirrahman, atau mimnya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan salah kan? Tapi salah itu apakah membuat makna berubah? Itu makruh. Itu hukumnya makruh.
wa muqaranatul ma'mum al imama fi ma siwa taharrum min al ahkam. Begitu pula menyamai imam makmum itu sama dengan imam. Namanya imam kan harus berilah ruang imam dahulu, biarkan imam rukuk baru Anda rukuk, imam i'tidal baru Anda i'tidal. Ini tak imam i'tidal dia juga. Sama terus kalau Anda menyamai imam, apa gunanya imam? Imam itu ada untuk memberi contoh. Imam dulu buat baru Anda buat. Jangan sama-sama. Kalau Anda sama-sama dengan imam itu makruh dan membuat pahala jamaah hilang. Kecuali takbiratul ihram. Tak boleh. Takbiratul ihram imam Allah belum selesai Allahu Akbar, makmum sudah Allah juga. Tak boleh. Harus Allahu Akbarnya makmum setelah imam itu selesai. Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jadi alif lamnya alifnya Allah, alifnya lafzul jalalah harus setelah roknya Akbar. Tidak boleh sama. Kalau sama saja batal. Sama saja batal. Dibilang hatal akwal walau fisriyah. Begitu pula mukoronah itu makruh walaupun di dalam perkataan. Walaupun fisriyah lo, kita kan sholat duhur ya. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kita kan tak tahu kan. Imam itu bila membaca Al-Fatihah, bila membaca ini disunahkan untuk imam untuk membaca doa iftitah dulu. Setelah doa iftitah, makmum disunahkan untuk berhenti diam. Biarkan imam membaca Al-Fatihah. Walaupun kita tidak mendengar bacaan imam, makmum, sekiranya waktu ini imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, baru makmum baca. Agar timing bacaan Al-Fatihah makmum tidak sama dengan timing bacaan Al-Fatihah imam. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam diam. Jangan langsung membaca surah. Diam dulu imam. Beri laluan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Oh, sudah diam agak lama. Ini cukup untuk membaca Al-Fatihah. Baru imam membaca surah. Baru imam ruko. Macam itu. Agar tidak ada yang namanya kemakruhan.